Motif pembunuhan sadis yang menimpa Aris Suprianto, 30 tahun, di Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik akhirnya terkuak. Tersangka mengaku kenalan dengan korban lewat Facebook. Kedua tersangka pembunuhan bernama Irfan Suryadi berusia 24 tahun asal Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Hengki Pratama Susanto berusia 23 tahun asal Ngepung, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Keduanya bertemu melalui Facebook untuk mencari pekerjaan. Ternyata, kedua tersangka ini sepakat melakukan aksi perampokan dengan pembunuhan berencana. Aksi tersebut langsung menimpa korban Aris Suprianto yang bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit di Surabaya. Telepon saudara AS, yaitu korban. Setelah itu, tim langsung bergegas menuju Rembang dan berhasil mengamankan saudara AR sebagai penadah atau 480 HP milik korban. Dari hasil interogasi, saudara AS berada di wilayah Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Setelah itu dijual di Semarang. Setelah itu tim langsung bergegas ke Semarang. Barang bukti yang kami amankan yang pertama adalah satu sendal dan satu kemeja korban dan satu unit sepeda motor Scoopy yang digunakan oleh pelaku dan satu unit sepeda motor PCX. Angkat barang bukti yang memang sudah kita amankan. Tidak. Baru kenal. Baru kenal. Kenalnya lewat mana, Mas? Facebook. Facebook. Kenapa korban? Kenapa korban yang dipilih? Kita lihat di Facebook aja, dan terus lihat postingannya kayak pijet-pijet. Yang nusuk pisau siapa? Dipukul dulu apa dipukul? Pukul dulu. Mas, kenapa pilih bagian mulut yang dipukul? Pondan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.